Sobdes, sobat-sobat wong desa. Pastinya Sobdes, keluyuran mana? Iya Sobdes, lawas udah ketemu maning Sobdes. Setelah pirang dina ya ceng ya, orang ucul sing kandang wong desa. Ya ceng ya, dirante. Kali ini saya berpetua lagi, saya akan pergi ke daerah apa namanya ya, tempat yang baru ya ceng ya. Betul. Ini katanya ada sebuah jembatan yang masuk rekor MURI. Bener, wow, ya? Mantap Sobdes. Ini kita berada di daerah antara Jawa Tengah dan apa nih? Jawa Tengah dan Jawa Barat. Mantap Sobdes. Misceng aja kesuwen Sobdes, kita langsung akan pergi ke sebuah jembatan Jawa ya ceng ya, di daerah antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Betul Sobdes. Ceng, langsung becek. Karena soalnya ceng, kita berada di jalan raya Pantura. Bajunya mobilnya gede-gede, suaranya ya ngerung-ngerung. Iya Sobdes. Langsung ceng, ceklek-klek cek. Brum brum. Langsung Sobdes bersama petua langsung desa. Ya, Sobdes, sobat-sobat wong desa. Sobdes, kali ini saya sedang berada di Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah karo Mas Iwan Kenceng, Sobdes. Mas Iwan Kenceng kumise wis dicukur, Sobdes. Ya, Sobdes, kali ini saya sedang berada di daerah Losari, Sobdes. Kita akan pergi ke daerah sebuah tempat di Desa Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nanti kita akan pergi atau melihat apa penasaran, Sobdes. Pengen melihat sebuah jembatan gantung Sobdes. Ini katanya masuk rekor MURI Sobdes yang pernah dibuat oleh pramuka. Seperti apa Sobdes? Pokoknya kita kintili terus, kita akan pergi ke sebuah desa di Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Itu adalah Desa Limbangan. Kita berarti akan menuju Ngalor Sobdes. Seperti apa Sobdes? Kintili terus perjalanan kami pasti nih. Sobdes, sobat-sobat wong desa, primen Sobdes, apakah masih mengikuti perjalanan jong Sobdes? Semoga baik masih mengikuti Sobdes di petualangan Ampuradul pasti Sobdes. Ini Sobdes, ini adalah sebuah jembatan pramuka Sungai Cisangkarung Sobdes. Ini yang melintasi antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat atau desa. Ini Sobdes, ini katanya sudah masuk rekor MURI Sobdes, jembatan gantung pramuka yang dibuat di Sungai Cisangkarung ini Sobdes dengan panjang 160 meter Sobdes. Ini menghubungkan dari desa apa namanya, Desa Limbangan Losari Brebes dan juga Desa Kalila Rahayu Sobdes di Kabupaten Cirebon di antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat Sobdes.
Sobda, sobat-sobat Desa, Mas Iwan pun mencoba melintasi Sobda Desa jembatan gantung Pramuka Sobda Desa di Sungai Cisanggarung Sobda Desa. Ini rasanya bergoyang-goyang Sobda Desa karena ini jembatan gantung Sobda Desa yang melintasi ya cengnya, yang melintasi Sungai Cisanggarung di antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat Sobda Desa. Ini aturan maksimalnya ini kalau kendaraan bermotor ini satu-satu gantian Sobda Desa, atau kalau orang ini dua orang bergantian Sobda Desa. Jangan gerutuk ya cengnya, nanti jeblos Sobda Desa. Ini adalah Sungai Cisanggarung di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat Sobda Desa. Nanti kita akan lihat-lihat lagi suasana di jembatan gantung Pramuka ini Sobda Desa, yang berada di antara Desa Limbangan Kecamatan Losari Brebes dan Desa Kalirahayu di Kabupaten Cirebon Sob Desa. Ini suasana di area Kabupaten Cirebon di Desa Kalirahayu Sob Desa. Dan seperti apa kita nanti akan lihat-lihat lagi jembatan gantung Pramuka bersama Wong Kumiseus dicukur Mas Iwan Kenceng Pas Desa Sob Desa. Sobda, seruput Sobda kopi ini sambil menikmati suasana di jembatan Sungai Cisanggarung ini Sobda Desa. Nah, ini lagi dibetulkan atau lagi dibeneri oleh para warga-warga sini Sobda Desa, agar apa namanya semakin rada kuat Sobda Desa. Ini juga masih ditutup satu hari lah karena lagi dibetuli ya cengeng, atau lagi dibeneri. Mas Iwan Kenceng juga lagi bopong-bopong pring Sobda Desa. Itulah petualangan kami di jembatan Pramuka Sungai Cisanggarung ini Sobda Desa, di antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat Sobda Desa. Ini di bawahnya ini para pencari pasir-pasir di Sungai Cisanggarung pasti ya Sobda Desa. Ini jembatan Pramuka ini masuk rekor MURI Sobda Desa yang pernah dibangun oleh Pramuka. Ini target ekspedisinya ini hampir nantinya ini 1000 jembatan seluruh Indonesia pastinya. Terima kasih dan terima kasih, nantikan petualang kami akan kemana lagi pastinya saya belum tahu atau orang arti Sobda Desa. Pokoknya ikuti terus petualangan Wong Kumis dicukur Mas Iwan Kenceng. Terima kasih Sobda Desa.